Menhan Prabowo luncurkan KCR-60M kelima, dilengkapi meriam Bofor 57MK-3 dan rudal anti kapal High Subsonic Exocet MM40 Blok 3. Menanti peluncuran KCR-60M kelima, yang dibuat PT PAL Indonesia. Dan, ada kabar terbaru datang dari BUMN pertahanan tersebut, bahwa KCR-60M kelima yang dimaksud, yaitu KRI bernomor lambung 625 telah diluncurkan pada tanggal 5 Desember tahun 2021 di Surabaya, yang bertepatan dengan momentum Hari Armada Republik Indonesia. Dari siaran pers yang diterima indomiliter.com, tanggal 5 Desember tahun 2021, peluncuran KCR-60M kelima dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan pimpinan PT PAL Indonesia. Proses pembangunan KCR-60M kelima menjadi sejarah baru bagi PT PAL Indonesia. Pasalnya untuk pertama kali pengadaan dua unit kapal yakni KCR-60M kelima dan KCR-60M keenam dibangun lengkap antara platform dengan sistem persenjataannya. Kapal cepat rudal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dengan lebar 8,10 meter dan tinggi 4,85 meter dan mampu membawa muatan penuh 450 sampai dengan 500 ton. KCR-60M kelima telah dilengkapi dengan sistem persenjataan yang mampu mendeteksi sasaran, target baik di udara, permukaan dan bawah laut. KCR-60M kelima dilengkapi sistem persenjataan, mine gun, Bofor MK3 kaliber 57 mm, Sipbon Gun 20 mm, dan rudal anti kapal Exocet 40 mmB3. Serta kemampuan patroli dengan jarak tempuh dan kecepatan jelajah mumpuni untuk menjaga laut teritorial Indonesia yang luas pada kondisi Seastat 6 dan kemampuan pengoperasian senjata pada Seastat 4. Nantinya KCR-60M kelima direncanakan bergabung dan memperkuat kapal perang RI yang akan bertugas di Satuan Kapal Cepat Koarmada 3. Meski belum ada keterangan resmi, beberapa foto beredar menyiratkan bahwa KCR-60M kelima dengan nomor lambung 625 yang diluncurkan hari ini berlabel KRI Kapak. Namun sumber dari PT PAL Indonesia menyebut, bahwa penamaan kapal bisa berubah suatu waktu sebelum kapal resmi diserahkan kepada pihak pengguna, yaitu TNI AL dalam peluncuran tanggal 5 Desember tahun 2021. Nampak baru terpasang meriam pada haluan Bofor 57 MK-3. Jarak tembak maksimum Bofor 57 mm MK-3 mencapai 17.000 meter, dengan kecepatan 4 proyektil per detik yang dapat ditembakkan. Kecepatan luncur proyektil melesat 1.035 meter per detik. Sementara senjata pamungkas KCR-60M nantinya adalah rudal anti kapal Exocet 40 mmB3. Exocet MM40 Blok 3 punya kinerja yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Sebut saja dari jangkauan, bila Blok 2 hanya bisa menyasar target OTH, over the horizon, sejauh 120 km, maka di Blok 3 jangkauan ditingkatkan hingga 180 sampai 200 km. Peningkatan performa tak lain berkat adopsi pendorong dari jenis turbo Meka TR-40/263 turbojet buatan NAMMO dengan booster roket, sedangkan MM40 Blok 2 masih memakai solid propellant dengan booster roket. Meski begitu, dalam hal kecepatan MM40 Blok 3 masih sama dengan Blok 2, yakni ada di level high subsonic dengan 0,93 kecepatan suara. Dari sistem penuntun terminal pada fase akhir, rudal Exocet MM40 Blok 3 juga dilengkapi GPS guidance hingga lebih dari 10 waypoint, sehingga bisa menyerang kapal atau sasaran permukaan, dengan sudut serang yang rumit, agar pergerakan rudal ini susah diantisipasi penangkis rudal dari kapal perang lawan. Selain itu, Exocet MM40 Blok 3 juga dibekali laser gyro, GPS, Global Positioning System, INS, Inertial Navigation System, Radar Active J-Band, dan Image Recognition.